BHS, The Art of Craftsmanship. Salah satu program yang kini dijalankan adalah Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan. Gerakan ini mulai di-launching di Balai Prajurit Jenderal M. Yusuf Makassar. Gerakan nasional ini diharapkan mampu menekan laju inflasi pangan Indonesia, khususnya menjelang bulan Ramadan. Apalagi menjelang Ramadan ini, kita operasi pasar harga-harga terkendali. Dan kerjasama antar daerah, karena banyak inflasi itu ya, karena ada distribusi dan pasokan dari satu daerah kurang lancar di negara lain. Juga ada bantuan untuk Asintan, untuk meningkatkan produksi, apakah cabai, beras, bawang, di sini daerah timur juga ikan. Apalagi yang kita lakukan, juga melakukan digitalisasi mengenai data dan informasi, dan juga bagaimana kita memperkuat sinergi dan koordinasi untuk pengendalian inflasi pangan. Sekali lagi.